Baru-baru ini, beredar video seorang guru yang berpesan kepada muridnya untuk tetap menghafalkan pelajaran sekolah lewat dance TikTok. Diunggah oleh akun TikTok bernama @heradancer pada Jumat 22 Januari 2021. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,2 juta kali dan telah disukai lebih dari 445 ribu pengguna TikTok. Memperlihatkan sang pengunggah, Herawati SPD, menggunakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, sedang menarikan gerakan-gerakan tarian yang sedang terkenal di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, guru SMA Negeri 2, Oku ini juga menuliskan pesan untuk anak didiknya yang gemar bermain TikTok. Saat dikonfirmasi Tribun News, Herawati mengatakan membuat video tersebut di rumahnya sendiri, di Dusun Gotong Royong, Desa Batu Raden, Kecamatan Lubuk Raya, Kabupaten Ogan, Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan pada Jumat 22 Januari 2021. Ia mengaku memang suka membuat video TikTok dan kebetulan lagu atau sound yang digunakan memang sedang hits pada saat itu. Para influencer pun ramai meributkan siapa yang lebih hafal gerakan TikTok tersebut. Alasan itulah yang membuat Herawati terinspirasi membuat video. Kebetulan selama pelaksanaan sekolah daring, ia merasakan anak didiknya suka mengulur waktu dalam mengumpulkan tugas.